begitu Mancini udah telepon dia. And then dia bilang gua enggak pakai si Odero ya. PSSI disebut dapat kepercayaan dari Presiden Jokowi. Asosiasi yang dipimpin Muhammad Iryawan itu terus bergerilya dalam memproses dan mencari pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia. Terkait naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia, Presiden memberikan kepercayaan kepada PSSI, kata Menpora Zainuddin Amali. Sepanjang untuk mempercepat, sebab ini untuk jangka pendek. Jangka panjangnya tetap kebutuhannya adalah pembinaan untuk timnas Indonesia, jelasnya. PSSI telah mendapatkan 3 dari 4 pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Ketiganya adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Seni Patinama. Saat ini, PSSI masih memburu kiper Sampdoria Emil Audero untuk menjadi calon pemain naturalisasi keempat atau terakhir bagi timnas Indonesia. Jika penjaga gawang kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB itu menolak, PSSI telah menyiapkan gelandang FC Luzern di Liga Swiss, Jordi Wehmann, sebagai alternatif. Proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah semakin dekat, sebab dokumen keduanya telah lengkap, namun Amali masih menunggu verifikasi berkas dari Seni Petenama. Sudah ada 2 pemain, mau 3 pemain, tapi sedang diproses administrasi. Setelah beres, kami dorong, papat politikus Partai Golkar itu. Kami harus hati-hati betul, jangan sampai sudah dinaturalisasi tapi pemainnya tidak bisa bermain, begitu loh. Jadi, sudah kami sebut, begitu masuk di pemerintah saya, instruksikan jajaran di Kemenpora agar membantu sesegera mungkin, jelas Amali.